Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, kembali lagi bersama channel Mengkar. Kali ini kita mereview pinang yang sudah berumur ini, sahabat. Jadi ini kemarin baru kita buatkan parit. Kenapa? Karena kemarin yang belum punya parit ini sangat apa, pertumbuhannya pun tidak begitu itu. Jadi untuk lahan pinang ini, parit ini sangat menentukan ya. Irigasi itu penting, jadi perawatannya juga harus itu. Walaupun lahannya bersih, tapi kalau apa, paritnya nggak ada atau irigasinya masih belum itu, maka kurang bagus. Untuk jarak ini pinang ya, ini lumayan luas sahabat, sekitar 4 meteran nih. Irigasi ini sangat penting. Kita membuat ada dua parit ya, sahabat. Nah, ini satu. Ini cuman berapa, 4 baris pinang, sahabat. Gak begitu banyak. Jadi ini sangat penting ya sahabat, dimanapun anda berada, parit untuk pinang itu sangat penting. Karena kalau ketika kita tanam jarang, ada rapat, ketika kita menyulam seperti ini kita tanam, maka itu akan lebih mudah. Jadi kita sulam sebagian, nanti ketika kita sulam di samping ini bisa masih. Tapi kalau ketika rapat yang tanaman pinang kita yang satu kemarin, itu nggak bisa lagi. Jadi yang penting adalah ini, irigasi ini. Ini airnya air apa? Air tidak air asin, air tawar. Yang penting ya, sahabat. Oke, untuk video kali ini mungkin itu saja, sahabat. Jadi untuk sahabat yang baru bertanam pinang, yang sangat diperhatikan yang pertama adalah lahan itu, kebersihan itu penting, tapi yang lebih penting adalah ini, irigasi parit. Walaupun bersih tanpa ada parit, maka pinang itu pun tidak begitu subur jadinya. Kita jalan-jalan sedikit ya. Oke. Nah ini kita tanam ini lagi, tambah, karena ketika tidak begitu rapat, maka kita ketika menambah ini akan lebih mudah. Oke, mungkin segitu saja sahabat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu gratis. Lumayan lebar sahabat. Itu saja mungkin untuk video ini, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah dalam berkebun pinang, kebersihan pinang itu bisa dikatakan nomor 2. Yang nomor satunya ataupun intinya adalah parit. Ini penting ya, karena pinang itu sangat harus dia apa, lahannya harus kering, tidak boleh basah seperti sawit. Kalau sawit kan ketika basah 1 bulan pun nggak begitu masalah, tapi kalau pinang dia akan mati. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.